museum, coba dilihat ya anak-anak semua yang memperhatikan di depan. Silakan dilihat dulu ya anak. Siapa di sini yang sama seperti bu guru mempunyai ikan cupang?
biar airnya tetap bersih. Selain pasir juga bisa diganti menggunakan batu. Batu juga bisa membersihkan. Seperti iya. Nah, ini perlu taruh di sini ya. Namanya ikan. Jadi kita hari ini belajar mengenai cara merawat ikan seperti itu. Coba Bu Guru ada pertanyaan. Apakah sama cara merawat hewan yang hidup di darat? Di darat itu misalnya kucing, ayam, dengan hewan yang hidup di perairan. Di perairan itu contoh